sudah matang. Halo guys, selamat bertemu kembali dengan Sri Yulianti Channel. Selamat hari Minggu, malam Minggu. Selamat bermalam Minggu guys, dan maafkan ya guys, saya masih pakai handuk di kepala karena habis mandi, habis bersih-bersih rumah, habis mencuci sekalian mandi guys, dan rambut masih basah, jadi saya masih pakai handuk. Oke guys, abaikan handuk di kepala saya. Jadi hari Sabtu ini habis bersih-bersih rumah, habis mencuci, saya lapar guys, dan saya mau masak hari ini. Masak apa? Stay tune. Oke guys, hari ini aku mau masak ikan teri kacang tempe di sambal pedis sekali dan sayur bening bayam. Oke guys, kita lihat bahan-bahan. Nah, ini adalah bumbu untuk sambal teri ya guys. Saya sudah siapkan tadi karena saya suka pedis. Jadi sini lombok, lomboknya banyak. Kalau yang tidak suka pedis bisa di skip ya guys. Ada lombok kecil, ada lombok besar, tomat, bawang putih, bawang merah, dan saya mau kasih serai. Yang ini daun bawang nanti untuk sayur bening. Jadi sebagian bawang merah dan bawang putih saya mau ambil untuk sayur bening. Oke guys, saya malas ngulek, jadi saya mau blender aja karena saya buru-buru. Saya mau pergi doa puasa. Oke, ini bahan-bahannya. Saya punya teri Medan, teri halus Medan. Nanti saya mau campur kacang, kacangnya saya sudah goreng. Tempe saya sudah iris-iris dan nanti kita goreng terinya dulu dan tempe. Terus terakhir nanti kita mau sayur bening bayam. Jadi hari ini menu sederhana tetapi nikmat luar biasa. Ya guys, jadi ini bahan-bahannya. Ini guys, tunggu wajannya panas baru kita goreng terinya. Ready no? Oke guys, kita goreng terinya dulu ya. Teri Medan enak guys kalau digoreng pakai sambal pakai kacang. Nah, sambil tunggu terinya matang, kita blender bumbu ya guys. Blender bumbu. Oke guys, saya sudah siapkan. Aduh, panas deh. Kasih air sedikit guys. Kurang air guys. Dan favoritku. Tunggu kering ya guys.
Seroknya kebesaran. Kosong. Dan matang, campurkan teri dan sesedihnya belnya nanti. Kita tunggu sampai matang ya guys. Wow guys. Sudah matang. Campur sini guys. Sambalnya ditumis sampai matang. Oke guys, kita masak sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan sedikit gula supaya tambah mantap. Saya pakai Masako ya guys, karena ikan terinya udah asin jadi saya nggak tambah garam. Saya cuma kasih Masako saja guys, sesuai selera sih. Tambah bumbu supaya tambah mantap. Oke guys, jadi sambalnya sudah matang, kita kasih masuk dan terinya tempe, tahu sama kacangnya. Aduh, mantul. Mantul, guys. Tada, sudah matang guys. Kita mau masak sayur bayamnya guys. Yang makan itu cuma saya sendiri guys. Pasti nggak mau. Untuk punya masakan sudah ada sama masakan ayam. Kita tunggu mendidih. Kita kasih masukkan bawang putih dan bawang merah. Kita tunggu mendidih dan bayamnya kita kasih masuk.
Sudah mendidih guys, kita kasih masuk bayamnya. Saya paling suka sayur bening bayam. Ini sudah jadi guys, ikan teri kacang tempe di sambal pedis mantul. Oke guys, kita sudah selesai masak dan sekarang waktunya lunch ya. Saya mau makan cepat-cepat guys karena saya mau pergi ke gereja. Jadi saya makan sendiri karena suami nggak suka makanan ini. Dia punya makanan ada guys. Nih jadi saya masak semua ya guys. Ini ikan teri, ini sayur bayam, nasi putih. Oke guys, sampai di sini videonya. Saya makan dan habis ini saya pergi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.